Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya kongsikan cara tips kos, cara kira tips kos bahan kek. Saya secara kira kos bahan dan untuk cara kira saiz kek lah. Okay. Share dulu. Hai Matilda Gale. Hai Florence Avid. Share dulu. Nak kuasa benda tu alih. Ni benda yang balik. Dan ni takkah? Dah okey lah. Korang tahu tak apa macam mana korang kira cara nak jual kek ataupun korang nak berniaga apa? Korang tahu tak macam mana nak kira bahan yang barang yang korang nak jual tu? Kalau tak tahu, komen tak tahu. Kalau nak tahu, komen nak. Saya akan share sekejap lagi. Komen nak. Saya akan share sekejap lagi. Hai Mas Mazna. Share dulu. Hai. Siapa nak tahu cara kira kos bahan, boleh komen nak dulu. Nampak tembang buku cikgu lah, minta jumpa. Siapa? Siapa? Orang yang handle page stickers. Nain. Nampak tembang buku cikgu. Kak Ain. Ni nak tahu sis. So komen nak kalau nak ya. Sekejap lagi saya kongsikan. Okay. Boleh ke belakang je kamera. Okay saya. Kena depan sikit lagi. Tunjuk atas sikit. Okey, depan sikit. Okey. Okey. So ni contoh bahan yang atas, ya. Contoh bahan kek lah. Contoh sahaja ya. Tunjuk okay. Atas kan. Nak pusingkan lagi tu. Sekejap eh, belum ready. Okey, sekejap eh. Share dulu guys. Okay, tu ni contoh bahan-bahan yang kita nak kira lah kan. 3 biji telur grade A, 1 sudu SK esen vanila, 1 sudu makan overlap, 40 gram susu Dutch Lady full cream, 200 gram sponge milk, 35 gram minyak jagung. Ini contoh saja yang saya ambil lah. Contoh saja semua bahan ni. Korang boleh tulis dulu. Lepas ni saya ajar cara macam mana nak kira bahan dia. Kira costing dia semua ni.
Boleh kira faham ke tak faham ni? Kalau faham, komen faham. Okey dah? Ke saya cepat sangat? Nak cikgu. Okey, faham ke tak faham ni? Okey, ni contoh cara kira telur ni. Okey, kalau sebiji telur 70 sen. Nampak? 70 sen sebiji. So darab dengan 3 biji yang kita pakai tadi, yang ni tadi. So dapat harga RM2.10. Lepas tu satu sudu SK vanila ni kiranya 50 sen lah. Kita agak-agak je lah, kita pakai 50 sen. Sebab satu sudu SK vanila ni berapa harga ya Cikgu Fifa? Satu botol RM2.20. Ha, satu botol RM2.20. So kita kira bahagi satu botol ada 25 ml. Satu 45 bahagi dengan berapa? Satu botol berapa ringgit? Apa 145? Sebotol kan? Sebotol kecil ada 45 ml. 45 ml bahagi dengan RM2.20. Bahagi dengan RM2.20. Jadi 45. Tu off. 45 ml. Bahagi RM2.20. RM2.20. So 1 ml dalam 20.45. 20 ml. Ini convert lagi lah. Ini convert lah. Sekejap. Okay, kita belajar matematik. Kali ini kita belajar number. Lain saya slow sangat ni. Tak apa. Kita akan repost balik. So, kira agak-agak lah. Satu sudu SK vanila ni. Sebab satu sudu SK vanila ni, satu sudu kecil je. Kita agak-agak kita pakai 5% ataupun 30% pun boleh juga. Korang nak letak. Nampak sih? Okay, lepas tu kita guna 500 gram overlap. 20 sen. Jadi 20 sen ataupun 50 sen. Kalau 50 sen agak-agak satu sudu besar makan lah macam tu. Okay, 500 gram overlap ni kita pakai overlap hanya 20 sen. Satu sudu makan overlap saja kita pakai. So kita beli, selalu kita beli overlap 500 gram kan, yang package yang kecil tu. So harga yang kita nak buat, harga beli dah bahagi dengan 500 gram. So dapat harga RM 0.005 per gram. So harga beli bahagi berat. So satu sudu SK tu kiranya SK. Satu sudu kecil kita guna. Satu sudu makan. Darab 0.014 yang harga ni tadi. Okey. Yang 7 bagi 500 gram dapat 0.05. Jom eh. Saya kira. 0.05 gram 7 bahagi 0.014. Betul lah, 0.014. So darab dengan yang kita pakai tu, satu sudu makan tu bersamaan dengan 20 gram. 70 sen? 70 sen untuk 1 gram. 1 gram. Bermakna kita pakai 20 gram. 20 darab 7. 14. Kan salah ya? 0.014. Singgit 4. Darab dengan 20 gram. So dapat 0.28 gram. Singgit 4. Untuk 20 gram. 20 gram overlap RM1.40. Dia darab dengan 20 gram. 0.014. Darab dengan berbanding 28 sen. Faham ke tak faham ni? Komen faham kalau faham.
yang overlap tadi. Okay, yeah. Okay. Next seterusnya 1 kilo sponge meat. Kita agak-agak harga dia dalam RM5 1 kilo. So 5 kita bahagi dengan 1000 dapat dengan 0.05 gram. Lepas tu kita guna a 200 gram sponge meat. Salah tulis. 200 gram singgit ni. Dua tak buka. 200 gram darab dengan yang kita bagi tadi 0.0005. Jadi RM1. Okay. Jadi kos untuk sponge mix RM1. Faham ke tak faham? Faham, cikgu. Thank you, Siti Zaleha. So, next 200 ml susu yang kita guna tadi. Okay, kita beli dengan harga RM2.20. So, RM2.20 bahagi dengan bahagi dengan tu RM2 ke? Jarap RM2.20 bahagi dengan 200 yang kita guna saja dapat 0.011 per ml. Satu tin ada berapa, kena kira satu tin ada berapa gram dulu? Sana kita guna 40 gram je. Oh. Okey. 2 bagi satu tin ada 290. Darab berapa gram? Berapa guna berapa? 40 gram. 30 sen. Okey. So 40 guna apa? Jadi 40 gram. 40 darab dengan 0.011. 0.11 0.44 sen. Salah kira kita. Kali gigi apa? Kali macam ni eh. RM2 bahagi 200. Bagi 290 ya, berat. Kita kena bagi dengan berat satu tin dulu. Berat satu tin. Ini kotak. Oh, okey. Satu kotak ada berapa 200 gram? 200 ml. Satu kotak ada 200 ml. So RM2.20 bagi dengan 200 ml. Bagi kan? Apa ke itu? RM2.20 bagi 200 ml. Jadi 1 ml jadi 0.011. Betul. Okey, berapa kuantiti guna? 40 gram. 40 gram. 0.11. Jadi 40 sen. Darab dengan 40 gram. 40. 4. 40. Jadi total penggunaan susu 0.44 sen. Jadi 44 sen penggunaan susu. 0.44 sen penggunaan susu. Okey, faham ke? Faham. Faham ke tak faham? Faham. Okey, next kita akan kira minyak. 1 kilo minyak ni harga RM5 agak-agaklah. 1 kilo minyak bagi RM1. Okey. RM5 bahagi dengan 1000. Okey. So, kita guna 35 gram saja. Darab dengan guna harga bagi harga beli bahagi dengan berat. Berat bahan. Yang kita nak tahu tu harga beli dan bahagi dengan berat. Okey. Harga per berat kuantiti ikut tu harga per berat. Lepas tu kuantiti guna darab harga per berat. Okey. So RM5 bahagi 1000 kita akan dapat 0.013. So total dia per tentu. RM5 bagi 1000 dapat
0.013. So harga minyak yang kita guna 35 gram darab dengan harga yang kita dapat ni. Harga ni berat. So 0.013 darab dengan harga yang kita guna 35 gram dapat 0.455 sen. Faham ke tak faham ni? Cuba tangan komen. Hai, ada yang tak faham. Kalau faham, komen faham. Okay, faham ke tak faham ni? So, silap di share kak. Share dulu, share. Berat engagement kak. Okay. So, kita akan pergi ke next. Dah? So ni formula dia lah, harga barang. Harga barang bahagi dengan berat barang dapat harga per berat atau berat barang. Contoh? Contoh harga minyak. Okay, contoh harga minyak 5 ringgit. 1 kilo minyak 5 ringgit. 1 kilo minyak 5 ringgit kita beli. Kata buka kak. Okay. Baru masuk. Tak apa. Kita tengah share ni. 1 kilo minyak dapat harga 5 ringgit. So 5 ringgit harga barang bahagi dengan berat minyak 1000 gram. So dapat 0.013 per gram. 1.3 per gram. Jadi maknanya 1 gram harga dia 0.013. Yes. Okay. So kita guna 35 gram saja. So darab dengan harga yang kita dapat tadi 0.013 dapat harga sebenar 0.455 gram. Ringgit. Sen. 0.455 sen. Waalaikumsalam Maria. Jadi konklusinya 35 gram minyak jagung bersamaan dengan harga 0.455. Okay, macam tu cara nak kira. Okay, formula ni harga ni, yang ni formula dia. Korang boleh ambil formula ni. Harga bahagi berat bahan dapat harga per berat. So kuantiti guna darab dengan harga. Ada beberapa kata dia. Faham ke tak faham? Faham ke faham? Lambat join. Tak apa, nanti boleh ulang semula tengok. Okay, next. So kita akan kira semua total kos bahan tadi. Saya akan sebut satu persatu untuk total. Banyak lu ada yang tak faham. Faham ke tak faham ni? Share dulu. Share dulu guys. Ada tak yang tak faham? Ada yang tak faham boleh komen. Sebelum cikgu Nurul proceed untuk next. Ada yang tak faham tak dengan pengiraan kos bahan? Boleh buka kek. Ada yang tak faham ke? Sebelum saya proceed ke next cara untuk kira kos bahan semua. Okay. Okay. So saya proceed yang next lah. Okay, total kos bahan tadi kita kira semua. Telur kita guna 3 biji RM2.10 tambah dengan esen vanila 5% ataupun 30%. Okey, tambah lagi dengan overlap 0.28 sen. Tambah dengan susu Dutch Lady yang kita guna 40 gram kita dapat harga 0.44 sen. And then 200 gram sponge mix RM1 kita guna 200 gram tadi.
dan 35 gram minyak 0.455. So total semua bahan korang boleh kira dulu. So semua harga dia RM4. 7.75. Okay. Faham ke tak faham ni? So nanti korang bundarkan sahaja harga bahan tu ke RM5. RM5. Contohnya kalau harga bahan tu 4.23, so harga dia RM4.20 macam tu. Kena bundarkan kepada ke RM5 lah, yang 4.775 tadi. Okay, faham ke? Faham? Faham ke tak faham? So saya okay, faham. Ada orang faham. Faham? Faham? Okay. So total kos bahan tadi RM5. Korang kena ingat RM5. Okay. So yang ni kita kira harga kos packaging dengan hiasan sekali dengan deko. Contoh fresh cream sama juga, kita kira macam tadi juga. Harga bahagi dengan harga berat, dapat harga per berat. Okay. Fresh cream ni kita guna untuk 400 gram saja untuk satu kek. Untuk satu kek saja. So untuk 1 liter harga dia RM12 macam tu. Selalu kalau harga fresh cream dia ikut jenama juga. Ada yang RM8, RM9, macam tu lah. So harga ni bahagi dengan 1000 gram dapat 0.012 ml. Kami aku so kita guna 400 gram sahaja, darab dengan 0.012, dapat RM4.80 yang ni, RM4.80. So RM4.80. So harga kotak lagi kita, dia macam ni, lain tempat lain harga tau. So korang tak boleh nak ikut saya punya harga ni. Korang kena ikut harga tempat korang bakery tu jual berapa harga dia. So korang tak boleh nak ikut harga saya lah. Kotak harga RM1.20. Bot untuk letak kek tu atas kek pinnya hero RM1.20. Okay, pisau kek RM0.30. Piping bag RM0.50. So korang boleh tambah lagi dekat bawah ni. Contoh macam happy birthday tu RM0.30. And then tambah lagi patung. So korang berkira total semua. Yang ni basic sahaja, basic kira kek. Okay. So jumlah semua harga dia RM8. Jumlah semua ni RM8. Komen faham, kalau faham. Okay. So korang nak nak tulis dulu, korang boleh tulis dulu. Okay. The next. Apa komen? Sebelum ada. Okay. Dah share ke belum? Yang baru masuk tu boleh share-share dahulu. Share dulu guys. Okay, so kita akan proceed ke next. Okay, faham tak cikgu? Ada ni. Untuk utilities ni, ini ikut rough korang lah. Korang boleh letak nak berapa. Ikut per kilowatt korang guna elektrik tu lah. Yang ni utilities ni air dengan elektrik sekali lah.
So, ni agak kiraan saya, agak-agak lah. Hai, Kak. Cepat. Aduh, wadah cikgu kalau guna sukatan cawan macam mana? Sukatan cawan tu, korang kena timbang juga. So, sukatan cawan kita timbang jugalah. Sebab sukatan cawan ni lebih kurang dia dengan timbang. Sukatan cawan susah nak dibahagi. Ha, ya. Sebab dia tak ada gram. Kena timbang juga kalau cawan tu. Convert. Kena convert lah dengan gram. Dalam grup WhatsApp saya, kalau nak tanya pasal cawan, saya ada bagi graf untuk tukar convert kepada gram lah. Chat. Chat gitu. Cantap. Okay, so ni RM13 ni darab dengan 0.3. Ni contoh, ni agak-agak saya guna utilities lah. Dan apa cikgu? Ha? Air dan elektrik. Okay, barang harian yang digunakan setiap hari. Bu. Okay. So, jumlah kos keseluruhan. Yang ni kos bahan tambah dengan hiasan, deko ataupun packaging tambah dengan utilities. So, dapat harga RM16.90. Faham ke? Faham? Ada komen cik? Ika? Nampak? Tak sikit sini. Okay? Semua okay ya? Ada yang tak faham boleh komen. Okay. Nanti saya explain kan. Okay? So, harga jualan darab dengan harga upah 2.5 ataupun darab dengan 3. Ini terpulang pada korang nak untung lebih, nak untung lebih ataupun nak rugi lebih. Ha, macam tu. Ha, gitu. So kita korang ni kira random lah. Darab 2.5 ataupun 3. Korang boleh guna antara dua ni. Harga jualan. Okay. So kos semua tadi kita darab RM16.90 darab dengan 2.5 dapat harga RM42.25. Kos semua darab dengan harga upah. Ni harga upah 2.5. Harga upah. So total dia harga jualan sama ada RM42.25 atau RM50.70. Yang ni dia darab dengan 3 tadi. Okay? Faham ke tak faham? So kalau korang macam nak buat harga jualan tu darab dengan 2.5 dapat harga jualan kan. So total dia RM42.25. So korang boleh letak harga random lah, korang boleh letak harga RM42.25 ataupun RM42 sahaja. Harga semua bahan tadi. So korang jual ni lah, harga dia RM42. So yang paling ringkas sekali, Kak, utilities 30% ni explain lagi. Utilities ni, ini terpulang pada sis. Pada sis. Pada korang. Yang ni saya agak je 30% ni. 30% ni korang tengoklah, korang nak guna air tu banyak mana, elektrik tu banyak mana. Kalau 20% pun okey juga. 10% ni paling tinggi lah dia punya utilities air dan elektrik. Takkan korang pula nak guna darab dengan utilities tu darab 50%. Tak berbab. Eh, macam mahal sangat tu. So yang utilities ni agak-agak korang lah. Okay, korang boleh letak 10%, 20%, 30% paling tinggi lah. Jangan letak harga tinggi sangat. Ha. Faham ke tak faham? So yang ni tadi harga jualan RM42.25 untuk jual satu biji kek saiz 8 ataupun RM50.
Untuk satu biji kek, saya selapan guna fresh cream. Fresh cream. Saya ulangi, fresh cream. Untuk satu biji kek, saya selapan. Okay? So, nak sedekah guna cara lain, boleh. Bukan buang harga lah, macam tu. Okay, so untuk yang paling kakak, 30% utilities darab dengan kos bahan ke? Bukan. Utilities tu darab dengan... ni contoh macam ni. Okay. Hifa. RM13 utilities yang aku ingat. RM13. Mana boleh RM13? Sebenarnya untuk sebiji kek kan? Utilities. Untuk air dan untuk utilities tu air, elektrik dan gas. Jadi untuk sebiji kek selalu kita guna elektrik dan air. Gas tak payahlah kira. Jadi kita agak-agak je sebiji kek tu berapa lama kita bakar. Contohnya kita bakar dalam 30 minit campur dengan guna mixer, campur dengan guna lampu, guna lampu, mixer, oven. Agak-agak lah dalam mungkin untuk elektrik dia kita dah guna beberapa kilowatt, mungkin dah RM1. Contohlah mungkin dah RM1 untuk current je. Lepas tu kita guna air, kita guna air untuk basuh mangkuk, basuh sudu, basuh apa semua. Lepas tu guna air untuk mungkin nak tambah air dalam bahan ke, itu pun dah kira kos juga. Mungkin dalam air dia punya tarif murah sikit kan, mungkin dalam 50 sen. Mungkin lah, so macam kita boleh anggap je macam untuk sebiji kek dia mungkin kita dah guna dalam RM1.50 untuk utilities. Selalunya orang kira utilities ni tak mahal sangat, sebab selalu orang kira per biji takkanlah sampai RM2 kan guna elektrik, guna air. So mungkin dalam RM1 lebih macam tu. Boleh jatuhkan satu kek tu mungkin boleh jatuh dalam RM50 ke RM1 untuk utilities. So yang tadi saya cakap tu, kira macam RM13 saya pakai, darab dengan 0.3 dapat harga RM3.90. Macam tu lah. Harga yang kita agak-agak ni, RM13 ni agak-agak je lah. Untuk kita kira darab dengan 30%, 0.3. Agak-agak je. Berapa, macam sebiji kek agak-agak je. Tapi janganlah jangan sampai letak. Tak letak langsung. Nanti rugi sebab kita bayar elektrik, kita bayar kita air. Kita nak sedekah, kita nak berjual. Letak, kita nak berniaga. At least letak satu nilai untuk sebiji kek tu. Berapa guna elektrik, berapa guna air. Jangan tak letak langsung. Kena masukkan tu dalam kira kos juga, okay? Okay, so next untuk contoh harga pasal cake birthday, untuk basic saja, untuk salut cream tanpa deko ataupun penggunaan fresh cream dan butter cream, untuk size 6 untuk fresh cream, harga dia ini untuk size saja ya, untuk ni basic saja. So size 6 kita letak harga untuk fresh cream RM40. Boleh. Lepas tu untuk butter cream, ikut jenis butter jugalah. Kalau butter Anchor, memang harga dia memang mahal lah. Kalau Anchor, lepas tu yang butter cap tong tu apa nama butter? Butter cup. Bukan. Yang cap tong. Cap tong. Apa nama butter? Butter cup yang buat kembali. Butter churn. Butter churn lah. Butter churn ni dia. Yang tu memang premium lah. Memang harga kalau untuk ikut jenis juga. BC kalau macam Anchor harga RM50 untuk size 6. Kalau guna butter cup biasa ataupun SCS tu harga RM40 saja. Lepas tu untuk size 7. Korang boleh catat lah. Size 7 untuk fresh cream RM60. Untuk BC RM70. Okay. Untuk size 8 fresh cream RM80. BC RM90. So untuk size 9 FC RM100. Dan BC RM110.
Korang boleh sendiri ubah lepas harga lepas tambah harga deco cake. Filler. Korang boleh tambah lagi harga tu lah untuk yang harga size tu untuk deco cake. Okay. So faham tak untuk penjelasan hari ni? Apa-apa tak faham, korang boleh mesej saya, mesej Cikgu Afifah, Cikgu Ira, Cikgu Ika. Korang boleh tanya. So yang paling mudah yang saya nak bagi tip untuk korang, harga modal darab sorry, harga modal darab 2.5. Eh, tidak. Harga modal, harga modal tambah harga utilities. Harga modal darab 2.5 atau 3. Harga modal darab 2.5 ataupun 3 dapat harga jualan. Itulah yang paling mudah lah untuk korang nak kira kos bahan tu. Okay? Tapi kalau nak darab 2.5 atau 3 tu, kena tengok tempat juga. Contohlah kalau tempat jual kek RM40 je. Tapi bila bila kita darab 2.5, jadi RM60. Kita turunkan, darab je mungkin darab 2 je. Sebab kalau kita orang, kita kena tengok harga pasaran setempat juga. Yes. Jangan berlambung-lambung sangat harga, nanti orang macam orang tak nak beli pula kan. Memang kita dah ikut harga modal, memang kita dah kira modal kita. Tapi 2.5, 3 tu sebenarnya ialah untung kita. Jadi kalau kita letak macam darab 3 macam tinggi sangat, nanti macam tak sesuai pula dengan harga pasaran kita. Macam kita bersaing secara tak berapa sihat pula kalau macam tu kan. Ikutlah lebih kurang harga pasaran, tapi jangan sampai murah sangat sampai kita tak ada untung. Kalau kita darab 2, darab 2.5 tu maknanya okey lah tu, ada untung. Maknanya ada untung dalam 2 kali ganda macam tu, ke 3, 2 kali ganda, 3 ganda. Kalau 1 kali ganda tu kurang sikit. Jangan terlalu bersedekah lah untuk harga. Sebab kita bisnes sekarang ni kan, so korang kena pandai buat kira-kira tu. Tak nak rugi, korang kena kira juga. Kena buat kos kira-kira tu juga. Walaupun bisnes kecil macam mana pun, korang kena buat juga. So okay. Siapa nak tanya je? Okay, ada siapa-siapa nak tanya lagi sebelum kita buat penutupan? Okay. Ada siapa-siapa nak tanya lagi? Nak tanya pasal kos bahan tadi? Yang tak faham? Boleh tanya sekarang sebelum kita tamat live kita hari ini. Ada komen cik? Okay. So kita tamatkan komen ni, bacaan dengan Al-Fatihah. Okay. Okay. So tak ada apa-apa lagi nak tanya. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Live kita hari ni. Bye.